Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya, tema kita Natal adalah terdapat di dalam ayat Yesaya 9 ayat 5. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh? Dan sini tampilin ayatnya. Yesaya 9 ayat. Oke, yang sudah menemukannya atau belum, boleh sama-sama kita baca, sama-sama lihat di digital CD ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya ia sebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kedengar, Raja. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Halo. Kita mau sambut sang damai. Mari sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala. Sama-sama kita nyanyikan pujian. On this holy I'm